Hai semuanya. Nah, kali ini aku mau bikin bagaimana cara untuk membuat endongan untuk Hari Raya Kuningan. Nah, gimana cara buatnya? Yuk kita simak video berikut ini. Jadi, pertama-tama kita siapkan 3 buah janur. Lalu kemudian kita ukur kurang lebih L seperti ini ya. Nah, kurang lebih segini. Kemudian kita tekuk. Nah, kurang lebih sama. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita potong. Lalu ikuti langkah seperti berikut ya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita tekuk dan buat seperti contoh berikut ini. Nah, jika potongannya sudah seperti ini, sekarang lanjut, kita akan jarit. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Nah, jika ketiganya sudah dijarit seperti ini, sekarang kita lanjut untuk jarit yang di bawahnya. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang tinggal kita tekuk saja. Sekarang tinggal kasih sibak aja. Kita siapkan 1 buah potongan busung. Ukurannya kurang lebih sama seperti ini. Nah, kemudian sekarang tinggal dijarit. Baik, ini tahap pertama sudah jadi. Sekarang lanjut, kita ambil 2 buah janur kecil seperti ini. Kemudian, sekarang kita bentuk janurnya seperti berikut ini. Ini berfungsi sebagai sibah untuk di samping-sampingnya. Jika sudah seperti ini, kemudian kita ukur itu kurang lebih 1 telunjuk gini ya. Kemudian kita potong dan ikuti langkah seperti berikut ini ya.
Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita ambil yang tahap pertama tadi, kita ukur agar nanti serasi, kurang lebih segini. Kemudian kita ikuti langkah seperti berikut ini. Jika sudah seperti ini, kemudian kita tekuk dan buat seperti berikut. Nah, jika potongan tadi sudah berhasil, sekarang kita lanjut untuk membuat tulang lindungnya. Ini pertama kita jarit dulu. Kemudian kita akan bentuk tulang lindungnya. Ini kita bentuk segitiga seperti ini. Dilakukan secara bergantian. Nah, jika dirasa sudah cukup, kemudian kita jarit dan ini dibersihkan agar rapi. Sekarang lanjut yang lagi satu, itu caranya sama seperti tadi. Ini sekarang kita lanjut untuk yang di bawahnya. Ini kita jarit seperti berikut. Nah, begitu juga yang lagi satu. Nah, jika tahap pertama dan tahap kedua ini sudah berhasil, sekarang kita akan pasangkan sibah yang untuk di samping-sampingnya ini. Nah, seperti berikut.
Nah, ini sekarang tinggal kita ikat untuk lidinya. Dan ini sisanya kita rapikan. Baik, ini sudah jadi. Namun, untuk mempercantik tampilan daripada endongan ini, kita dapat tambahkan hiasan seperti berikut. Baik, ini endongannya sudah jadi. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman.